Lovers. Dunia kita ini sangat penuh dengan misteri, terutama fenomena-fenomena alam aneh yang secara sekilas sangat menakjubkan dan tidaklah masuk akal. Walaupun semua fenomena alam pasti memiliki penjelasan ilmiah, mereka tetap dipandang sebagai sesuatu yang dapat membuat takjub para pemandangnya. Maka inilah 8 fenomena alam langka paling indah di dunia. Namun, sebelum video ini kita lanjutkan, terlebih dahulu silakan tekan tombol like jika kalian suka. Tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya guys, oke? Fireworks. Fenomena alam yang sering disebut juga dengan fire tornado, fireworks, atau fire devil ini adalah sebuah fenomena alam menakjubkan, di mana api berputar naik ke atas membentuk sebuah pusaran api yang cukup mengerikan. Pusaran api ini terjadi jika ada tornado yang terlalu dekat dengan lokasi kebakaran hutan, atau bisa terjadi karena adanya konsentrasi panas yang sangat tinggi di suatu area. Fenomena ini merupakan salah satu fenomena alam paling berbahaya di dunia dan dapat merusak apapun yang berada terlalu dekat dengannya. Ingat, jangan bermain dengan api ya guys! Fire Rainbow. Atau terkenal Fire Rainbow merupakan salah satu fenomena alam yang dapat terjadi karena cahaya matahari bertemu dengan kristal es yang berada di awan cirrus, awan tipis yang panjang. Namun tidak sesederhana itu ya, pelangi api ini hanya dapat terjadi jika cahaya matahari bertemu pada sudut tertentu, sehingga menghasilkan sebuah pelangi yang berwarna seperti api. Fenomena alam ini juga hanya dapat terjadi ketika matahari sedang berada sangat tinggi di langit, dan kristal-kristal es menghadap ke bawah. Singkatnya, untuk melihat fenomena alam ini bukanlah sesuatu yang sangat mudah ya guys. Banyak dari kalian pasti sudah pernah mendengar nama fenomena alam menakjubkan satu ini. Ya, aurora. Aurora sendiri merupakan fenomena alam berbentuk cahaya-cahaya indah di langit dan hanya dapat dilihat pada daerah daratan tinggi. Penjelasan ilmiah dari fenomena alam ini adalah mereka terbentuk karena magnetosfer, daerah di angkasa yang sebagian besar penuh dengan medan magnet. Terganggu oleh angin dan matahari, sehingga partikelnya membelok dan juga menyebabkan reaksi partikel antar atmosfer. Reaksi antara partikel dari matahari dengan atmosfer bumi inilah yang menghasilkan berbagai macam warna pada aurora. Indah banget kan? Volcanic lightning. Fenomena ini merupakan fenomena yang sangat menakjubkan, sekaligus mengerikan ya guys. Fenomena ini terbentuk karena adanya tiang erupsi yang terjadi di kawah gunung berapi. Tiang erupsi sendiri merupakan sebutan untuk erupsi yang di dalamnya terdapat material muntahan gunung berapi. Material tersebut bisa berupa debu vulkanik, pasir, dan juga batu-batuan. Bayangkan saja guys, apabila semua partikel tersebut bertemu dan bergesekan satu sama lainnya. Ada yang dapat terjadi? Ya, aliran listrik statis pun dapat terjadi. Ditambah dengan suhu yang panas, maka akan terjadi loncatan listrik statis yang dalam jumlah sangat besar dapat menimbulkan badai listrik atau volcanic lightning. Supercell.
Supercell merupakan nama dari badai terbesar, terkuat, dan paling mengerikan yang dapat merusak apapun yang dilewatinya. Walaupun badai ini bisa terjadi di mana saja, tapi hanya Amerika saja yang sering mengalami fenomena alam mengerikan ini. Badai ini dapat terjadi karena udara yang lembab, ketidakseimbangan di atmosfer, dan putaran angin kencang, sehingga mengakibatkan sejenis dinding awan gelap yang turun ke permukaan bumi. Seiring awan tersebut turun, maka badai akan tertekan dan semakin meluas. Sky Punch. Sky Punch merupakan fenomena alam yang dimana awan akan membentuk sebuah lingkaran elips besar di tengah-tengah kerumunan awan lainnya. Hal tersebut menyebabkan seolah-olah langit seperti berlubang. Lubang yang terbentuk di awan ini dapat terjadi ketika tetesan air di awan membeku dan menghasilkan partikel-partikel es. Partikel-partikel es ini akan berkumpul dan bertambah besar yang akhirnya jatuh ke bawah, menyisikan lubang besar di langit, yaitu Sky Punch. Awan Lenticular. Tidak diragukan lagi, awan lenticular memang merupakan salah satu fenomena alam paling menakjubkan di dunia. Terbentuk di daerah pegunungan atau bukit, sekumpulan awan akan terlihat menjadi satu menyerupai piring raksasa yang bertumpuk-tumpuk. Karena bentuknya yang bertumpuk-tumpuk ini, banyak orang mengira awan ini adalah salah satu bentuk penampakan dari UFO. Bioluminescence. Dipercaya merupakan fenomena alam paling menakjubkan yang ada di dunia. Fenomena alam ini di mana seakan-akan laut dapat mengeluarkan cahayanya sendiri. Sedangkan menurut penjelasan ilmiah, fenomena ini dapat terjadi karena adanya cahaya yang dipancarkan oleh organisme laut. Organisme-organisme laut ini bergabung bereaksi dengan oksigen di udara, sehingga menghasilkan reaksi kimia yang berupa cahaya di dalam air. Fenomena ini mengakibatkan air laut seolah-olah memancarkan cahaya ketika di malam hari. Biasanya, berbagai organisme ini adalah hewan-hewan yang dapat mengeluarkan cahaya, seperti cumi-cumi, ubur-ubur, gurita, dan juga kebanyakan plankton. Itulah 8 fenomena alam langka paling indah di dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys.